Cak Pong Cuen Duang merupakan sahabat Tang Mo Nida Pecera Virapong, mengungkap pesan terakhir dari Tang Mo sebelum ditemukan tewas di Sungai Chao Phraya, Bangkok. Pesan tersebut ia ungkap saat datang ke kantor polisi Muang Nontaburi, Selasa, tanggal 8 Maret tahun 2022 siang. Dilansir dari Thairat, Cuen Duang mengklaim sempat bertukar pesan dengan Tang Mo. Saat itu, Tang Mo mengatakan, ia ingin mendaftarkan anak angkatnya yang bernama Easter ke Kasetsat Demonstration School. Easter sendiri adalah anak Gatik atau Kratik, manajer sekaligus sahabat Tang Mo Nida. Cuen Duang mengatakan bahwa Tang Mo sangat mencintai Easter. Dalam kesempatan tersebut, Cuen Duang juga menyampaikan dukungan kepada petugas kepolisian yang menangani kasus Tang Mo. Ia meminta petugas berlaku jujur.